Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita buat udang saus asam manis. Pertama, tentunya kita butuh udang. Kali ini saya menggunakan 200 gram saja. Kemudian ada tepung sajiku. Ada juga bawang bombay setengah siung, bawang putih 2 siung. Lalu ada paprika merah dan juga paprika hijau. Ada air jeruk nipis 1 sendok teh. Tepung maizena sebanyak 1 sendok makan. Tomat sebanyak 2 buah. Wortel 1 buah yang sudah diiris tipis-tipis. Tahu secukupnya. Saus cabai. Cara memasaknya adalah, panaskan wajan, lalu masukkan minyak secukupnya. Nah, sekarang kita masukkan nih bawang putihnya. Digoreng sampai warnanya kecoklatan. Kemudian masukkan tomat yang sudah di blender. Bawang bombay, wortel, paprika, air jeruk nipis, tepung maizena, ladaku secukupnya, lalu garam, sedikit gula, saus cabai sekitar 2-3 sendok makan. Tahu boleh lebih banyak kalau kamu mau agak pedes.
Diaduk terus ya hingga semuanya matang. Nah, jika sudah seperti ini, maka saus asam manisnya sudah jadi nih. Step selanjutnya, kita akan menggoreng udang. Masukkan udang ke dalam tepung bumbu cair. Kemudian dimasukkan ke dalam tepung bumbu yang kering. Lakukan hal yang berulang sebanyak 2 kali, lalu digoreng deh. Wah, 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 udah jadi nih. Tinggal disiram aja udang-udangnya dengan kuah asam manis. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum. Bye.